Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada seluruh keluarga baginda. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ya ghayatsal mustaghisina aghithna ya Allah. Alhamdulillah, mari kita mulakan kelas kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, malam ini kita dapat lagi bersama dalam kelas perniagaan. Okey, kita bersiaran secara langsung daripada channel Cikgu Fairuza. Ha, tu Cikgu Fairuza dekat sebelah. Eh, silap pula. Tunjuk. Okey, ha, Cikgu Fairuza dekat sebelah tu. Okey, ha, ya. Yeah. Dan alhamdulillah, ya, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, okey, apa dia? Kelas perniagaan dibawakan secara percuma hashtag bermula percuma selamanya percuma. Daripada mana? Akademi YouTuber InsyaAllah. Okey, jadi pada malam ini bersama, okey, kalau minggu lepas Ustazah sebagai moderator, presenter Cikgu Fairuzah. Okey, alhamdulillah malam ni kita ada seorang lagi peneman. Okey, bersama dengan kita, okey, Cikgu Nita. Okey, Assalamualaikum Cikgu Nita, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik? Okay, sihat ya Cikgu ya? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Cikgu, masih belum terlambat lagi. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Kek lapis ada lagi, kek lapis. Ada lagi. Okey, dan tak lain tak bukan. Ha, presenter kita, cikgu perniagaan kita iaitu Cikgu Fairuza. Pejam celik, pejam celik. Apa lagu tu Cikgu Fairuza? Pejam celik, pejam celik dah Hari Raya kan? Okey, oh, tapi yang ini pejam celik dah berapa? Siri aku berapa malam ni Cikgu Fairuza? Ha, 26. Alhamdulillah. 26, Masya Allah. 26. Tahniah, kan? Ya, yeah, okey. Yeah. Siri yang ke-26 dah. Tahniah. Ya, yeah, Ustazah memang tak boleh nak lawan lah dah. Ya, yeah, memang tak terkejar. Suku pun tak terkejar. Ya, yeah. Okey. Pada malam ni kita ada sedikit, bukan sikit ya, banyak juga ya, yeah, pelajar-pelajar kena ambil input apa input daripada kami, ya, yeah, daripada Cikgu Fairuza dan juga Cikgu Nita yang ada bersama dengan kita. Kenapa? Okey, nanti kita akan terangkan. Tapi sebelum tu, ya, okey, macam biasa kita teruskan beradab ketika kita belajar. Okey, jaga tutur bicara kita, mestilah sopan santun, sopan santun. Tutur bahasa yang ditulis itu mestilah yang tidak menimbulkan apa dia? Yang tidak beradab lah, ya, yang sebenarnya tidak beradab. Okey, ha, supaya ilmu yang kita pelajari pada malam ini insya-Allah akan diberkati. Okey, Cikgu Fairuza, ya. Yeah. Okey, malam ni agaknya kita boleh share pasal kita punya kredit dulu ke macam mana ni Cikgu Fairuza? Ah, okey, boleh, okay, boleh. Tapi boleh. Macam biasa, okey, pelajar-pelajar di hujung kelas nanti
ya, kita akan macam biasa link sijil akan diberikan. So nantikan ya, daripada awal sampai ke penghujung, sebab kita banyak surprise. Betul tak Cikgu Fariza? Betul. Ha, surprise-surprise itu adalah apa dia? Kredit. Okey. So kita sama-samalah dengan Cikgu Fariza untuk menceritakan ya flow perjalanan untuk kelas kita pada malam ini dan seterusnya insya-Allah. Jadi untuk tidak buang masa, ya, Ustazah mempersilakan Cikgu Fariza falyatafaddal mashkura untuk meneruskannya. Dipersilakan Cikgu Fairuza. Ya, kan, penghibur hati saya bila Ustazah cakap macam tu lah. Seronok. Nak buat rintun lah, kan. Okay. Apa pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ah, Cikgu Nita tu dari Sarawak tau. Okey, Cikgu Ustazah Iniza di KKB, Cikgu Fairuza di Hulu Bernam. Ha, tengok tiga penjuru gitu. Okey, tak apa. Alright, apa-apa pun, apa yang mendebarkan sangat hari ini ni? Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, seperti biasa, apabila anda masuk kelas Cikgu Fairuza, silalah lapor diri anda dan juga sekolah serta negeri anda supaya cikgu tahu daripada sekolah mana kamu yang mengikuti kelas Cikgu Fairuza ini. Okey. Baik, terima kasih kepada semua pelajar yang telah lapor diri. Okey, ada cikgu nampak tadi Durga. Ha, Durga tahun 5 nak ikuti kelas Cikgu Fairuza. Oops, tak pernahlah orang murid-murid sekolah rendah ikuti Cikgu Fairuza punya kelas ni. Kenapa ya Ustazah? Okey, berita baik untuk anda. Tak ada dibuat tempat lain. Udahlah diberikan tuition secara percuma. Okey? Ya. Yeah. Percuma. Malah sekarang ini kita memberi pula insentif kepada murid-murid yang rajin mengikuti kelas live yang disediakan oleh Akademi YouTuber. Jadi betul. Sebelum Cikgu Fairuza pergi dengan lebih jauh, Cikgu akan dedahkan kod yang pertama. Macam buka kunci rahsia pula. Okey, kod yang pertama, anda kena tunggu sehingga habis kelas baru kamu akan mendapat kod yang penuh. Okey, untuk permulaan ni, kod rahsia yang pertama. Bagi satu nombor Ustazah. Jangan type di dalam ruangan chat. Sesiapa yang menaip nombor tersebut di ruangan chat, anda akan diblok. Okey, jadi jangan type. Sila ambil pensel, sila ambil kertas, catatkan pada anda. Catatkan apa yang Ustazah Eniza bagi tahu rahsia yang pertama. Okey Ustazah, nombor rahsia yang pertama ialah nombor 7. Okey, nombor 7. Alright, sila tulis di nota anda. Okey, tunggu untuk nombor-nombor seterusnya. Okey, kenapa nak bagi nombor rahsia ni? Okey, untuk makluman anda semua, bermula minggu ini dan seterusnya, Akademi YouTuber telah menawarkan satu insentif untuk semua pelajar di seluruh Malaysia yang rajin mengikuti kelas live sahaja akan boleh mengumpul mata kredit ganjaran masing-masing. Okey. Jadi mata ganjaran tersebut untuk apa ni Ustazah? Apa faedah Ustazah? Okey. Surprise. Nak tahu macam mana? Okey. Alright, cikgu akan kongsikan anda boleh dapatkan maklumat lanjut nanti. Okay, nanti boleh rujuk semula dalam akademi, portal Akademi YouTuber. Okay, ada ganjaran khas, kredit untuk anda. Okay, apa yang ada di dalam tu? Macam-macam, kamu boleh kumpul coin apa kredit anda sampai satu tahap. Contohnya coin anda ada 100. Anda boleh tengok dekat bahagian ganjaran portal Akademi YouTuber. Boleh buka katalog di situ. Apakah yang anda boleh claim? Dapat hadiah secara percuma Ustazah.
Ya, betul. Betapa untungnya zaman sekarang, murid-murid dalam sekarang. Tu, Cikgu Fariza ya, dalam dalam link tu, dalam link ganjaran hebat Akademi YouTuber tu, dalam tu ada katalog yang kita boleh pilih, betul tak Cikgu Fariza? Kita betul. Boleh pilih berdasarkan kredit yang kita kumpul. Sebab tu tadi Cikgu Fariza tanya dengan Dasmi tu kan, pelajar tahun. Pelajar tahun berapa tadi Cikgu Fahiruza? Kenapa? Ha, tahun lima. Kenapa dia lima, nak masuk Cikgu Fahiruza? Okay. Sebab cuba bayangkan kalau ada anda ikuti 50 kelas untuk untuk minggu ini, satu kelas anda akan memperolehi 3 kredit. Kalau anda 50 kelas anda ikuti, 5 kali 3, dah 150 kredit mata ganjaran anda. Boleh jadi kalau nak hebat-hebat lagi, ya. Boleh claim headphone yang ada gambar ada yang kucing tu. Macam-macam ada. Saya dah buka katalog. Zaza, saya dah buka katalog tadi. Ya Allah, kenapalah saya pun tak boleh nak kumpul mata kredit. Kalaulah boleh, ha, kalau je lah kan. Hadiah dia sangat menarik. Okey, jadi ada tapi tak Cikgu Fahiruza? Ada tapi. Ada tapi. Tapinya pelajar-pelajar tidak boleh merekodkan kredit kelas untuk adik-beradik yang lain. Ataupun kelas belum habis tiba-tiba dah ada nombor, nanti akan dapat detect, apa masalahnya. Jika didapati mencurigakan, kredit tersebut akan dipadamkan tanpa sebarang notis sekiranya ada sebarang penipuan dan aktiviti yang mencurigakan. Jadi silalah jujur pada diri anda. Okey, baik. Cikgu Fahiruza akan sharekan slide. Boleh Ustazah? Boleh, boleh. Sementara Cikgu Fahiruza share slide tu, Eng Chia Ying, dia kata saya baru dapat kredit 42 cikgu. Eh, banyaklah dah tu. Banyaklah tu. Sama. Baru start. Baru mula, baru dapat satu nombor. Kan? Okey. Okey, Ustazah nampak ke paparan saya? Nampak. Nampak. Okey, bagus. Okey, baik. Okey, seperti biasa kelas Cikgu Fahiruza setiap hari Khamis 9.30 malam. War-warkan kepada rakan-rakan anda. Okey. Ini cikgu nak kongsikan juga isu semasa. Okey, untuk kes terbaru Minggu Negeri pada tahun ini, pada hari ini. Hari ini. 19. Okey, hari ini kes positif terbaru 7,857. Hai, semakin Allah naik ni. Allahuakbar. Okey, kita kalau boleh stay at home. Jangan merayau, jangan lepak sana sini. Lepak di rumah saja. Nak sembang dengan kawan, handphone ada, tak ada masalah. Boleh type, boleh semua. Nak belajar tak faham, tak ada masalah. Akademi YouTuber sedia membantu anda. Boleh check saja kelas di situ. Okey, ini pastikan 5 tahap jangkitan COVID. Okey, pasti ada sekarang ni macam-macam dah berlaku. Tidak menunjukkan sebarang gejala juga, walaupun dia tak sakit apa, tiba-tiba dia dah COVID. Sekarang Zaza, COVID juga boleh melalui jangkitan melalui bawaan angin Zaza. Sebab tu duduk je di rumah. Okey, sekarang dia dah canggih sikit, dah macam-macam. Okey, dan ada juga sekarang virus dia baru punya imunisasi virus baru dia dapat-dapat terus cepat terus meninggal dunia. Okey. Macam semalam 8 orang meninggal, tak sempat pun nak pergi hospital. Tiba-tiba sakit-sakit meninggal begitu saja. Jadi hati-hati. Collapse terus, yes. Jangan jangan merayau-rayau, duduk saja di rumah. Okey, berhati-hati. Ini dah dia Ustazah. Terus ganjaran hebat. Yang anda boleh layari di dalam www.academyyoutuber.com. Macam-macam ada di situ. Okey, tengok tu, tab pun ada. Jadi sila kumpul, sila kumpul mata kredit. Sebab tu mata kredit sangat penting. Dengan mata kredit anda ni, anda boleh dapat macam-macam. Tengok ni, ada yang tab, ada bagi kamera, headphone,
Nampak tu yang Ustazah kata yang ada-ada apa? Telinga miau. Anda cukup, anda cukup je 600 IU kredit. Kredit anda cukup 600, anda dah boleh claim secara percuma. Yang ada warna hitam tu ya Cikgu Fairuzah ya? Ya. Nilai dia dekat warna hitam tu kan? Dekat warna hitam tu. Okey, tak nak handphone boleh. Ada benda lain lagi. Saya tadi sempatlah pergi tengok macam ala-ala shopping kan? Okey, ada bag. Siapa nak bag, boleh bag. Okay, siapa nak calculator, nampak ni. Secara percuma, kumpul kredit, mata kredit anda sahaja boleh dapat calculator secara percuma. Okay, tak nak itu. Tak ada masalah. Anda juga boleh dapat duit, wang tunai. Macam kenal je cikgu ni. Okay. Ada dapat wang tunai yang nak duit raya sangat tu kan. Anda cukupkan mata kredit. Mata kredit anda 200 sahaja, anda dah boleh dapat duit wang tunai RM10. Tengok. Cikgu, saya tak nak duit. Tak nak duit, tak ada masalah. Anda boleh dapat top up. Sebut je top up kamu pakai apa? Handphone apa. Okay, Ustaz Fuad kata saya nak semua. Okay, silalah kumpul mata kredit anda. Boleh, tak ada masalah. First time ni Ustaz Fuad ada bersama dengan kita ni nak kumpul kredit juga. Okay, tak apa, masih belum terlambat untuk mengumpul kredit sebab dia baru bermula minggu ini. Okay, habis untuk itu ya. Okay, baik. Catatkan nombor kredit tadi yang pertama kita dah bagi. Okey. Yeah. Nanti dalam sikit masa lagi kita share lagi kan Ustazah ya untuk betul. Okey, nak tahu dengan lebih lanjut boleh layari academyyoutuber.com untuk tengok dia punya katalog macam-macam ada. Okey. Baik. Okey, seperti mana dah habis iklan tadi. Oh, panjang pula iklan kita hari ni Ustazah ya. Okey, jadi hari ni kita sambung balik yang kita dah belajar minggu lepas. Cikgu harap masih ada yang ingat. Okey, apapun selamat datang. Okey, bagus. Cikgu harap boleh lagi share dengan kawan-kawan anda untuk masuk kelas hari ini. Okey, baik. Kita masih lagi dalam beg. Tengok cikgu pun dah teringat beg tadi pula dah. Astagfirullahaladzim. Terbayang dah hadiah tu kan. Okey. Lupakan kejap. Okey, kita masih lagi dalam bab dua. Okey, kita tengok hari ni peranan kerajaan pusat. Okey, yang kita dah cerita panjang lebar pada kelas yang lalu. Peranan kerajaan pusat. Okey, untuk bab dua ni kita ada tiga peranan kita nak tengok. Kerajaan pusat kita nak tengok, kerajaan negeri kita nak tengok, kerajaan tempatan kita nak tengok. Okey, jadi kita sekarang bermula dengan kerajaan pusat terlebih dahulu. Okey. Kerajaan pusat. Okey, kita recap balik, kita ulang kaji balik. Adakah anda ingat minggu lepas kita menyentuh aspek apa ya? Sila gunakan jari jemari anda yang laju itu untuk type jawapan di ruangan chat. Minggu lepas kita sentuh aspek apa? Okey. Kalau berjaya jawab ni, kita suruh Ustazah reveal apa, dedahkan lagi satu nombor. Kita simpan dulu nombornya. Okey. Jom type di ruangan chat. Minggu yang lalu kita sentuh aspek ada dah tu Cikgu Fairuza. Liling Tan, aspek perundangan dia kata. Wah, baguslah Lilintan. Bagus. Okey, minggu lepas kita dah sentuh. Lilintan je seorang yang ingat. Alamak. Okey. Yang Encik Ayu diingat Ustazah Enizah sahaja. Macam mana? Dia tulis, dia type nama Ustazah Enizah tadi. Dari atas pun ada juga Cikgu Fairuzah. Dia hanya ingat Ustazah Enizah saja. Okey, minggu lepas kita belajar satu aspek saja ya. Kita tak belajar lagi semua aspek. Kita baru belajar satu aspek, iaitu aspek perundangan. Okey, dalam aspek perundangan ada apa? Okey, bagus Safika. Aspek perundangan. Okey, Syah Iqbal, aspek perundangan. Eng Chai, aspek perundangan. Okey, bagus. Ling Tan ya, di Ling Tan. Okey, bagus. Okey, dalam aspek perundangan ada berapa? Ada apa pula dalam aspek perundangan tu? Ini ulang kaji ni. Ini cikgu dah cerita dah hari tu. Ada tiga perkara dalam aspek perundangan yang kerajaan
pusat buat. Okay, apakah dia? Okay, senaraikan di ruangan cek. Okay, bagus Syah Iqmal ya. Alright. Okay, dia kerajaan buat yang pertama penggumbalan undang-undang. Okay, bagus. Lagi dua, apakah lagi aspek perundangan yang dibuat oleh kerajaan pusat? Pertama, dia mesti gubalkan undang-undang. Okay. Perlindungan pengguna. Alright, bagus. Syah Iqmal, perlindungan pengguna. Li Ling Tan, melindungi pengguna. Okay, bagus. Okay, betul. Pelepasan cukai. Okay. Perlindungan pengguna. Bagus. Yang ketiga, kita belajar minggu lepas. Okay. Li Ling Tan kata pelepasan cukai. Syah Iqmal, pelepasan cukai. Afika, perlindungan pengguna. Okey, tadi dah ada. Cahyo, pelepasan cukai. Okey, baik. Pelepasan cukai, betul. Okey, jadi kita kena ingat. Kerajaan pusat dalam aspek perundangan, dia buat tiga perkara. Yang pertama, dia gubalkan undang-undang. Yang kedua, dia adakan perlindungan pengguna. Yang ketiga, dia bagi pelepasan cukai. Okey, Mitsi Mimita. Bagus. Okey, baik. Jadi Cikgu Nak, Cikgu harap anda boleh ingat aspek perundangan yang kita dah belajar minggu lalu. Nak lebih detail, nak lebih lanjut, anda boleh layari semula channel Cikgu Fairuza untuk tengok kelas live yang minggu lepas. Okey, oleh kerana Ustazah, ganjaran kepada mereka yang boleh jawab, membantu menjawab, kita akan dedahkan nombor yang kedua. Apa tu salah berdepa rasa? Nombor yang kedua ialah pejam celik. Tak nampak. Nombornya ialah kosong. Kosong. Okay? Kosong. Okay. Tulis. Okey, tulis, jangan tulis dekat ruangan live chat. Ingat, tulis di buku anda. Okey, baik. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih dan tahniah kepada murid-murid yang dapat jawab. Akhirnya memberi manfaat kepada semua murid yang bersama dengan kita pada malam ini. Kan dah dapat rahsia daripada Ustazah Eniza. Okey, baik. Jadi, okey, bersedia kita akan melihat pula. Alright, okay. Aspek perundangan kita dah tengok pada minggu lalu. Hari ini kita akan tengok aspek kewangan. Untuk aspek perkembangan aktiviti perniagaan, kita akan tengok pada minggu hadapan. Jadi tunggu, jangan ketinggalan kelas Cikgu Fairuzah ya. Okay, baik. Aspek kewangan. Nama pun kewangan, dah tentulah cerita pasal wang. Duit. Pasal duit. Okay, baik. Apakah yang dikatakan dengan kewangan ini? Okey, kewangan merupakan sumber pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti ekonomi. Orang kata no money no talk. Kena Ustazah? No money no talk. No money. No money apa lagi orang-orang zaman no sekarang? Talk, kan? No money. Tak handsome tak apa. Janji kaya. Apalah kena. Janji. Okay, jadi maksudnya duit tu kita perlukan sebab untuk menjalankan aktiviti ekonomi, nak jalankan aktiviti perniagaan. Sebab sesebuah perniagaan kalau tak ada duit, boleh tak nak jalankan perniagaan dia? Tak berapa nak boleh nak jalankan. Sebab apa? Sebab setiap aktiviti perniagaan memerlukan modal. Sama ada dia perlukan duit nak beli mesin ke, dia perlukan duit nak beli bahan mentah ke, dia nak perlukan semua tu perlukan duit. Duit tak boleh bawa mati. Tapi kalau tak ada duit rasa macam nak mati. Gitu. Okey. Jadi itulah kewangan, sumber pembiayaan untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Sesungguhnya aspek kewangan perlu ditangani dengan baik oleh pihak kerajaan bagi memastikan ekonomi berkembang secara berterusan. Sebab tu sekarang ni walaupun kita berniaga tak boleh buka kedai dan sebagainya,
tapi dia apa, dia ada beri suntikan, suntikan modal, apa kewangan, pihak kerajaan dia turut bantu mereka yang terjejas dari aspek ekonomi. Contohnya apa Ustazah, orang niaga ni dia dapat apa, tak payah bayar moratorium. Okay. Jadi dia ada, dia ada apa kebaik apa ke apa pelepasan daripada bantuan daripada pihak kerajaan supaya memastikan ekonomi berkembang secara berterusan dan membantu rakyat untuk lebih melaksanakan kehidupan seharian dengan lebih sejahtera dan harmoni. Okey. Dan seterusnya, kerajaan membantu peniaga mendapat pembiayaan sumber kewangan dalam memulakan dan mengembangkan sesuatu perniagaan. Okey, sekarang ni dalam COVID ni mungkin ada sesetengah perniagaan terjejas teruk. Ada sesetengah waktu ni lah perniagaan dia maju, Ustazah. Okay, contohnya contohnya dulu orang tak datang sangat kedai dia nak beli makan dan sebagainya, tapi sekarang bila dah berlaku pandemik macam ni, dia buat pula secara boleh apa COD dan sebagainya, ramai pula order, kan semua pakai nak beli makanan, nampak. Jadi ini memberi juga kebaikan kepada peniaga-peniaga. Kita mungkin boleh tengok pada sudut positif lah. Ada sesetengah peniaga, perniagaan yang tak dapat dikembangkan dalam era apa dalam pandemik sekarang ni. Okay, tapi ada company, ada yang contohnya Ustazah, sambal nyet. Sambal nyet yang dekat Shopee tu kan. Sambal nyet Carol Ping. Jadi itu dapat terjual. Sekejap je dia post je sekarang, sekejap je dah pakat beli. Nampak? Dia dapat kembangkan perniagaan dia dan secara tak langsung aktiviti ekonomi kat situ berlaku. Okey, jadi itu pentingnya perniagaan kita ya. Okey, kita alu-alukan juga kehadiran Muhammad Nur Fitri Alfian, SMK Muka. Geng cikgu Nita ni Sarawak mari. Sarawak. Baik, selamat datang. Okey, baik, seterusnya. Okey, kita tengok dalam aspek kewangan juga apakah kerajaan kena buat. Okey, sistem pembiayaan diperlukan untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Ini contohnya agensi kerajaan berkaitan dengan bantuan kewangan kepada usahawan. Ini antaranya, bukan maksudnya ada tiga ni saja ya. Maksudnya ini antara agensi yang membantu peniaga ataupun usahawan dari aspek kewangan. Okey, yang kita dapat tengok sini, ini sangat terkenal lah. Kita selalu sangatlah dia banyak memberi bantuan kepada usahawan Bumi Putra kita, iaitu Majlis Amanah Rakyat. Okey, ataupun MARA. Okey, kita ada juga Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, PUNB. Kita ada juga Tekun Nasional. Okey, baik. Alright, seterusnya. Okey, ini antara contoh agensi pembiayaan perniagaan. Okey, Majlis Amanah Rakyat. Ini antara maksudnya antara tu ada banyak lagi lah. Okay, antara skim yang dia tawarkan, skim pembiayaan am dan sebagainya, macam-macam skim ada kat situ. Okey, Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad juga. Dia ada sediakan perkhidmatan menyewa jentera. Sebab kadangkala nak beli jentera ni mahal, robotik ni mahal, jadi kita buat perkhidmatan menyewa jentera. Okey, sebab benda mahal, mampu. Okey, boleh sewa, tak ada masalah. Projek pembangunan, pinjaman beli aset dan juga bimbingan pengurusan dan keusahawanan. Okey, kita juga ada Amanah Aktia Malaysia. Amanah Aktia Malaysia ni kebiasaannya dia cari ibu-ibu lah, kaum ibu. Kaum ibu, okey, dia ada berikan skim pembiayaan aktia, skim pembiayaan aktia ibu tunggal juga. Okey, ini antaranya. Okey, kita ada CGC, Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad. Ada banyak skim yang ditawarkan di situ juga. Okey, ini antara agensi pembiayaan perniagaan. Okey, pastinya apabila anda jadi pelajar perniagaan, anda dah familiar dengan agensi ini dan tahu mereka ni memberi bantuan dari aspek kewangan. Okey.
Baik, seterusnya. Okey, ini juga antara contoh selain kita dah sebut tadi Tekun Nasional, PUNB, Amanah Ikhtiar Malaysia, Amara. Kita juga ada ni Teraju, Peneraju Bumi Putra. Kita juga ada Hijrah Selangor. Okey, siapa yang berkenaan dalam perniagaan nak dapatkan sumber bantuan kewangan, boleh cari agensi-agensi ini. Okey, untuk aspek kewangan. Okey, baik. Ini cikgu layari dalam laman web Mara. Okey, tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mungkin kita boleh bagi laluan kepada iklan kot Ustazah eh? Ya, betul tu cikgu Fairuzah. Tapi sebelum tu, ya, okey, ramai dah bersama dengan kita ni daripada SMK Mukah ni cikgu Fairuzah. Ya, Aiman Najwa, Nurfadila. Ya, assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Salam. Okey. Okay. Selamat datang. Okay, baik. SMK Mukah. Cik, sekolah Cikgu Nita ke? Ya, yeah, sekolah saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nasib baik okay. Masuk. Kalau tidak nanti cikgu dia marah ke? Okay, tapi kita beri laluan dulu pada iklan kan saya? Okay, ya yeah, betul. Silakan okay. Cikgu Fairuzah. Okay. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Okey, alhamdulillah kita dah pun rehat seketika. Jadi untuk tidak buang masa, okey Cikgu Fairuzah dipersilakan untuk sambung kelas pada malam ini. Okey, baik. Terima kasih banyak. Alright. Okey, kita sampai di Mara sumber tadi. Sumber pembiayaan. Ya, betul. Okey, cikgu dah, cikgu semak sambil-sambil selepas cuci mata di Akademi YouTuber punya katalog kan. Cikgu cuci mata pula, di cikgu tengok pula dekat www.mara.gov.my. Okey, apakah macam-macam skim Ustazah bila kita tengok dekat laman web Mara ni kan, dia memang banyak lah bantu macam-macam kategori. Okey, ada untuk OKU kalau dia rasa dia okey, dia kategori OKU susah nak dapat pembiayaan kewangan, jangan risau, Mara turut memberikan sehingga RM50,000. Nampak tu. Dia membantu golongan OKU. Okey, kalau belia yang berumur 40 tahun ke bawah yang baru nak melibatkan diri dalam bidang perniagaan, tak ada masalah. Mara turut membantu anda dengan had maksimum RM10,000. Okey, kalau untuk usahawan lepasan Mara pun dia ada bagi support kepada usahawan mereka, lulusan daripada IPMA Mara ni kan, had maksimum sehingga RM50,000. Untuk wanita, wanita ni sebenarnya cik, bila Ustazah, bila saya cek, banyak yang banyak membantu khas untuk wanita sahaja. Ini Amara pun khas untuk wanita Bumi Putra. Untuk mengembangkan perniagaannya, dia bagi sehingga RM50,000. Nampak? Jadi jangan ingat kita belajar perniagaan ni, mungkin lepas belajar kita boleh nak buat perniagaan kita sendiri, tak ada masalah. Okey, malah ada juga mobile business ni untuk membeli truk, mobile truck ni macam ni kita ada buat tahun lepas. Sebenarnya untuk tahun lepas Ustazah, kerja kursus murid-murid perniagaan merupakan food truck. Jadi Mara pun sebenarnya dia memang bagi bantuan pembiayaan kewangan kepada mereka yang untuk yang bidang mobile business, memulakan perniagaan tu. Okay, had maksimum sampai RM500,000 dia boleh bagi pinjam. Nampak tu. Okay, untuk badan usahawan profesional juga turun membantu.
dia juga membantu maranya. Okey, untuk pembiayaan, pembelian mesin dan peralatan juga diberi. Dan jika rekod bayaran balik baik, dia akan beri semula peralatan dengan 40% geran pembiayaan. Had maksimum sehingga RM500,000, nampak? Nak beli mesin, nak beli peralatan, tak ada duit, tak ada masalah. Mara sedia membantu anda. Okey, usahawan Bumi Putra meningkatkan kapasiti dan kembangkan perniagaan. Okey, Mara ada sehingga RM500,000. Bumi Putra pembiayaan untuk usahawan pembina Bumi Putra dalam bidang teknologi dan ICT, yang kita tahu untuk teknologi yang tinggi, yang canggih-canggih sedikit mahal, jadi dia turut membantu, tak ada masalah. Okey, jadi boleh tengok macam-macam ni, ada automotif, ada bidang, okey, kontraktor. Okey, usahawan Bumi Putra dengan jaminan pun ada sehingga RM2 juta, nampak tu. Okey, kita dah belajar minggu lepas untuk pelepasan cukai untuk SME. Okey, sekarang pun Mara juga memberi SME Corp pembiayaan, okey, dengan kerjasama untuk pasaran ekspor dan antarabangsa, maksimum had maksimum pinjaman sehingga RM2.5 juta, nampak. Semua banyak bantuan yang di sediakan kepada usahawan di luar sana. Jadi maksudnya ini contoh Mara. Cikgu tak ambil tadi. Cikgu tadi nampak banyak je agensi-agensi lain. Oh yelah, tak cukup pula masa kita satu jam ni. Okey, cikgu kongsi je lah Mara. Okey, ada satu lagi yang tadi cikgu kongsikan, Tekun Nasional. Tekun Nasional juga boleh memohon pembiayaan daripada Tekun Nasional melalui atas talian sahaja. Boleh pilih mana-mana skim yang ada. Ada skim Tekun Niaga, skim Teman Tekun dan macam-macam lagi. Even Arahno pun ada. Okay, jadi maksudnya Tekun Nasional dia juga membantu, okay, kepada mereka yang di luar sana sekiranya mendapat kekangan daripada aspek kewangan dari segi pembiayaan untuk menjalankan perniagaan. Jadi tak ada masalah, ada agensi kerajaan yang membantu anda, okay, seperti mana yang telah dimaklumkan sebelum ni. Ini adalah beberapa contoh. Okay, untuk Tekun, anda boleh terus layari www.tekun.gov.my. Okay, mungkin kakak atau abang atau makcik, okay, ayah, ibu dan sebagainya, jiran apa sebagainya, mungkin dalam susahlah aku nak berniaga ni, duit tak cukup lah apa semua. Jadi anda di sini lah fungsinya jadi pelajar perniagaan. Kakak boleh apply, nampak? Buat permohonan untuk mendapatkan pembiayaan secara atas talian sahaja. Tak payah susah-susah nak isi borang dan sebagainya. Okey, nak pergi pejabat jauh dan sebagainya sebab sekarang PKP tak boleh keluar, tak ada masalah. Okey. Alright. Itu tadi cikgu beberapa yang Cikgu Fairuzah dah kongsikan dengan anda. Dan akhirnya, okey, hari ni kita belajar satu aspek saja. Sebab apa cikgu nak bagi kamu ingat? Jadi minggu lepas kita dah belajar aspek perundangan. Okey, dah ingat bahawa aspek perundangan ada gubal undang-undang, ada keselamatan apa? Perlindungan pengguna. Okey, dan terakhir sekali ialah pelepasan cukai. Jadi aspek kewangan ini kita tengok apakah agensi yang terlibat dalam agensi kerajaan yang membantu membantu peniaga, usahawan yang di luar sana untuk mendapatkan pembiayaan dari aspek kewangan. Okey, baik, cikgu nampak alright, bagus. Boleh panggil lagi kawan-kawan anda. Okey. Okey, Cikgu Linda pun masuk. Okey, aspek segmen pengukuhan ni kita nak panggil masuk konti ke macam mana tu Ustazah? Boleh ke kita panggil masuk? Boleh, yeah, boleh Cikgu Fairuzah. Sebab tadi ada juga yang tanya, saya tak ingat siapa tadi, ada sesi naik konti ke, dia kata. Okey, ada naik konti. Kita tanya soalan yang mudah-mudah saja. Okey. Tapi kalau kita tengok tadi kan, daripada penerangan Cikgu Fairuzah tadi, ya, yang tengok dekat laman web Mara tadi tu ya Cikgu Fairuzah ya. Masya Allah punya lah banyak ya. Banyak. Apa dia bantuan-bantuan yang memberikan galakan, sokongan, ya, bukan sokongan saja tetapi memberikan bantuan dari segi keuangan kepada mereka-mereka yang berminat. Tapi sebenarnya dekat sini menunjukkan apa dia? Ya. Ya, peluang itu sebenarnya dah ada dah. Kan? Cuma tinggal kadang ya pelajar-pelajar ataupun dah habis belajar
ya, nak pilih pekerjaan itu terlalu memilih. Ini Cikgu Fairuzah ya. Ya betul. Pengorbanan untuk mencapai sesuatu, ya, peluang dah ada, cuma tinggal mengorban. Pengorbanan daripada kita untuk usaha lebih sikit. Masya Allah, kan? Sangat boleh dimanfaatkan tu. Ya, okey, Cikgu Fairuzah dah pun sharekan. Ya, sharekan link untuk sama-sama kita naik ke konti, ya, untuk segmen pengukuhan. Okey, silakan pelajar-pelajar. Kita ada share link konti untuk murid-murid yang nak masuk. Okey, kita boleh panggil murid nak masuk, boleh klik link tersebut. Okey, mana Syai Kemal ke Lilintan. Lilintan ke Afrika ke Sofia. Okey, jom. Akmal pun ada. Akmal. Okey, Eng Chayu. Eng Chayu dah ada. Tapi malam ni kita tak nampak nama Anis lah ya Cikgu Fairuzah. Anis terlupa ke macam mana tu? Selalu dia tak pernah tak datang ni. Biasa dia soft hadapan. Malam ni tak nampak nama dia. Betul lah. Okey Cikgu Fairuzah, sementara kita tunggu pelajar-pelajar nak naik konti ataupun nak jawab sesi pengukuhan ni, segmen pengukuhan. Okey, kita dah pun sampai masa minit yang ketiga. Suku yang ketiga. Okey, untuk kita umumkan. Yang daripada awal tadi Ustazah sebut pejam celik kan, ada yang nampak, ada yang tak nampak. Okey, jadi yang ketiga pula Cikgu Fairuzah. Boleh ke? Okey, nombor rahsia yang ketiga. Wah, tak lama nak habis. Alamak. Okey. Nombornya ialah dengar baik-baik. Tuliskan di buku nota Satun. Satun. Alamak. Okay. Alamak. Ustazah terjemahkan. Three. Okey. Ataupun nombor tiga. So kita dah ada tiga nombor ajaib. Tiga nombor surprise. Tiga nombor rahsia ni. Okey. Ada dah satu yang lagi nombor ni. Ya, betul. Hujung nanti. Okey, baik. Ya, untuk nombor yang rahsia yang terakhir kita akan kongsikan di akhir siaran nanti, okey. Baik, kita ada Encik Ayu. Encik Ayu suruh apa ni? Encik Ayu. Okey, Encik Ayu ada Ustazah tu. Peminat tamu Ustazah Eniza. Okey. Apa khabar? Encik Ayu. Baik. Khabar baik. Okey. Khabar baik ya. Banyak dah kredit kamu kumpul? Banyak. Okey. Mai sikit lah. 47 lah be. 48. 48 dah. Banyak tu. Okey. Silakan terus bersama dengan Cikgu Fairuzah untuk segmen pengukuhan. Okey, Encik Ayu. Okey, berikan. Dah nampak ke soalan saya? Nampak dah Cikgu Fairuzah. Nampak. Okey, berikan dua contoh agensi kerajaan yang membantu memberi pembiayaan kepada usahawan. Berikan agensi kerajaan mana? Cikgu Fairuzah tadi dah sebut banyak tadi kan. Beri dua contoh agensi kerajaan. Senang saja. Okey, kepada murid-murid yang lain boleh type di ruangan chat juga. Kita tengok siapa yang jawab dulu. Encik Ayu jawab dulu. Siapa yang cepat murid tu? Di ruangan chat. Okey, bagi dua agensi kerajaan. Dua je. Agensi kerajaan, Encik Ayu. Mara, bagus. Satu, Encik Ayu kata Mara. Lagi satu? Satu lagi? Lupa. Agensi kerajaan nama lupa ke? Okey, tak apa. Janji diingat Mara. Okey, bagus. Mara tu diingat. Okey, bagus Encik Ayu. Okey, tahniah. Sofia Umaira dekat chat dia dijawab Cikgu Fairuzah. Tengok dia cepat. Okey, Encik Ayu tahniah. Terima kasih. Terima kasih Encik Ayu. Okey, bye. Okey, bye. Terima kasih Encik Ayu.
Okay. Safia Umairah tadi, Cikgu Fairuza. Ya. Yeah. Dia jawab marah dan tegur. Okay, yes, betul lah tu. Bagus. Okay, yang lain-lain pun jawab yang sama juga. Ahmad Rafiq, NK tu apa? Agaknya nak type marah kot tu. Marah apa tu? Terlaju sangat kan? Nak lumba. Terlaju. Tadi, terlaju. Okay, Afika. Bagus lah Afika. Marah dan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad. Okay, atau dalam kurungan dia BNP. Bagus. Okay, Syah Iqmal tekun nasional marah. Encayin tekun nasional. Li Ling Tan, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad. Okey, bagus. Kamu jangan ingat PUNB saja. Kamu mesti ingat nama penuh dia apa eh. Okey, sebab dalam peperiksaan pun nanti dia akan tanya nama penuh je. Serupa dengan MARA. MARA kita tak boleh cakap MARA saja. MARA tu apa? Okey, sebab dia adalah akronim. Jadi kita kena sebut nama penuh dia. Majlis Amanah Rakyat dalam kurungan dia MARA. Okey, sebagaimana yang cikgu tulis di sinilah. Okay, Majlis Amanah Rakyat. Betul lah yang kawan-kawan kamu sebut tadi. Bagus. Perbadanan Usahawan Nasional dan sebagainya. Okay, terlaju pula Cikgu Fairuza ni. Okay, baik. Okay, ini untuk soalan ni soalan kebat. Cikgu suka nak dengar semua murid. Kalau seorang je murid, dia jadi macam tak berapa best. Kita tengok jawapan di ruangan chat. Kenapa peniaga ataupun usahawan ni memerlukan bantuan pembiayaan kewangan? Ha, typekan di ruangan chat. Tengok kat situ ada dua markah kan? Ha, oleh kerana dia ada dua markah, sekurang-kurangnya anda kena, kalau naik soalan macam ni, tapi jarang-jarang lah soalan senang sangat macam ni naik. Tetapi tipsnya untuk jawab soalan perniagaan, kamu mesti lihat markahnya. Kalau markah dia dua, bagi isinya dua ataupun tiga. Nah, cikgu, kenapa markah dua bagi dua cukup lah. Okey, sebab apa bagi tiga? Tiga itu adalah langkah selamat. Takut-takut kamu jawab dua ni kamu confident betul lah sangat-sangat. Rupa-rupanya tergelincir, tersalah tulis. Jadi sekurang-kurangnya bila kamu ada tiga, at least ada cover. Okey, dapat dua markah. Jadi type di ruangan chat. Mengapakah peniaga memerlukan bantuan pembiayaan kewangan? Kenapa ni? Mengapa ni? Kenapa kita nak pakai duit ini? Okey, typekan di ruangan chat. Cikgu suka nak tengok ramai-ramai punya jawapan. Jom laju-laju. Okey, berikan jawapan. Okey. Ada jawapan tu Cikgu Fairuza, kita nak bacakan dulu ke? Okey, boleh. Ada Lilintan tu, kita nak bacakan dulu ke? Boleh. Okey, jawapan dia mengembang organisasi perniagaan atau memulakan perniagaan. Alright. Untuk mengembangkan lah. Okey, nak kembangkan perniagaan. Mengembangkan perniagaan. Okey. Memulakan perniagaan. Okey, kemudian Syah Iqmal Syafi'i. Iqmal dia jawab. Sumber pembiayaan diperlukan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti ekonomi. Alright, bagus. Okay, sumber pembiayaan diperlukan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti. Okay, Safia Umairah pula, tiada modal untuk memulakan perniagaan. Alright. Okay, bagus. Ada tiga contoh jawapan. Okay, lagi. Encik Ayah dengan Encik Aying ni dia jawab pendek-pendek ni, membantu orang perniagaan. Okey. Okey, baru ada itu je jawapan yang ditulis oleh pelajar-pelajar. Okey, yang 30, lain akan ada 30. Jom. Berikan jawapan anda. Kenapa kamu masukkan diri kamu dalam diri peniaga tersebut? Kenapa nak perlukan bantuan pembiayaan kewangan ni? Nak berniaga, kenapa perlukan bantuan duit? Pakailah duit tabung sendiri, tak boleh ke? Macam tu kononnya. Tapi kenapa perlukan? Sebab tu sampai kerajaan menyediakan agensi kewangan untuk membantu agensi-agensi kerajaan tadi membantu aspek kewangan para peniaga. Okay. Alright. Okay, Juzo okay, belum ada lagi yang tulis. Juzo Kurayaki. Okay, ni Fitri ni kan. Fitri.
Fitri ni daripada SMK Mukah tadi kan dia. Oh ya ke? Untuk memulakan gerak perjalanan perniagaan bagi yang memerlukan keuangan. Untuk gerak memulakan perjalanan. Gerak perjalanan. Gerak perjalanan tu maksudnya macam mana? Maksudnya okey, kadang-kadang pengambilan ayat tu nanti macam gerak perjalanan tu nampak macam pergi berjalan-jalan. Okay, macam lori Fitri. Apa maksudnya destinasi ke satu destinasi pula. Okey. Dia cikgu faham sebenarnya apa dia nak cakap tu sebenarnya. Boleh, bagus. Dia nak cuma sampai kita, tu. Nak sampai tu okey, cuma baguslah. Sekurang-kurangnya dah cuba, cuma ayat tu mungkin kita boleh baiki lagi. Okey. Encayo kata boleh buka kedai sendiri. Yes, sekarang ni memang kita dah buka kedai sendiri. Okay, kenapa kita perlukan bantuan pembiayaan kewangan lagi? Okay, ada lagi yang nak jawab? Kita bagi berapa minit lagi, Saza? Okay, kita bagi 3 minit lagi. Okay, jom jap type di ruangan chat. Ramai tadi tu, cikgu nampak mana kelas UKM? Type di ruangan chat. Mana Afika lagi? Afika tak jawab lagi. Oh, Afika. Okay, Afika. Cik. Mesti Afika. Alamak, nama aku diseru. Itulah. Kalau tidak, Anis pun ada. Anis dengan Afika ni dia selalu saing lah ni. Hari ni. Mungkin Anis tu ada hal yang tak dapat dielakkan lah tu. Okay, yang lain. Ashnawi. Okay, Ashnawi. Come on. Kenapa? Okay, ataupun si Mimita. Okay, kenapa kita perlukan bantuan pembiayaan kewangan ni? Kenapa pembiayaan kewangan diperlukan? Okay, jom. Ini sangat mudah. Kita boleh fikir secara, ini kebiasaannya kita nak, dia nak kamu analisis dan fikir sendirilah. Cari solution. Kenapa kena ada benda ni? Okay, ini boleh fikir secara rasional lah. Okay, baik. Boleh cikgu kongsikan jawapan sekarang? Okey, bolehlah cikgu sebab yang lain pun masih senyap lagi tu cikgu Fairuzah. Yes, masih berfikirlah tu. Okey, baik. Alright. Okey, yang pertama betul lah. Okey, ada yang beberapa murid dah sebut tadi untuk menjalankan okey ataupun nak melancarkan aktiviti perniagaan ataupun nak melaksanakan aktiviti ekonomi tadi tu kan. Okey, dia nak jalankan aktiviti perniagaan dia. Sebab tu dia perlukan bantuan pembiayaan kewangan. Okey, macam sebelum ni Cikgu Fairuzah kata kenapa tak pakai duit sendiri? Dia ada berlakunya memerlukan bantuan pembiayaan kewangan sebab duit sendiri dia tak cukup lah tu. Sebab tu dia perlukan suntikan modal daripada agensi pihak luar. Okay, tu Saza, Afikah baru muncul. Panjang. Panjang jawapan dia. Okay, nanti Saza boleh beritahu jawapan dia dulu. Okay, Saza bacakan ya. Okay, kerana untuk memastikan ekonomi berkembang dengan pesat dan tidak mempunyai sumber keuangan bagi menguruskan perniagaan. Okey, alright. Samalah tu untuk menjalankan dan melancarkan aktiviti perniagaan sebab dia tak ada kewangan. Jadi dengan adanya bantuan pembiayaan kewangan ni dapat memberi sedikit sentikan modal kepada peniaga atau usahawan untuk menjalankan dan melancarkan aktiviti perniagaan. Okey, jadi berhati-hati dengan. Agaknya tadi Fitri tadi yang dia kata untuk memulakan gerak perjalanan perniagaan tu agaknya maksudnya ini agaknya kan. Ya, jadi berhati-hati apabila anda memilih perkataan supaya tak kadang-kadang kita salah pilih ayat menjadikan maknanya lain sedangkan kita maksud tak sampai. Sebenarnya kita faham anda nak maksudkan apa. Maksudnya barulah bila ada duit baru boleh jalankan perniagaan tersebut. Baru boleh melancarkan aktiviti perniagaan tersebut. Baru boleh bergerak kan maksudnya tadi tu. Jadi bila sebut gerak perjalanan perniagaan tu macam ayat dia mungkin boleh ubah sikit. Apa-apa pun bagus, tahniah. Bagus, boleh fikir sehingga tahap itulah. Okey, bagus. Okey, satu lagi Cikgu Fairuzah. Riva Tijago ni dia jawab tiada modal untuk memulakan perniagaan. Ya, betul. Sebab Rivati. Kita tak ada duit, ini pun samalah untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Tu Juzu, apa nama dia? Fitri ke?
Fitri. Tu kita jawab tu. Okey. Maksudnya bermula dari titik bawah untuk berniaga. Contohnya ingin membuka sebuah kedai menggunting rambut tetapi tergantung akibat keuangan. Kan betul lah tu maksud dia ini. Sebab ayat gerak perjalanan tu mungkin boleh diubah. Lah kan maksudnya betul lah dia dah buka dia buka perniagaan lepas tu tapi tak boleh nak meneruskan perniagaan tersebut memandangkan berlakunya kekangan kewangan sebab tak duit ada duit. Yes. Okey jadi bila adanya kenapa kita perlukan sebab kita nak jalankan atau melancarkan aktiviti perniagaan. Itu je simple. Jadi jangan salah pilih ayat ya. Okey jadi kita boleh ingat ni okey kenapa kita perlukan bantuan pembiayaan kewangan. Sebab nak jalankan aktiviti perniagaan, sebab nak lancarkan aktiviti perniagaan supaya macam tadilah tak ada yang tergantung dan sebagainya, tergendala okay, tak dapat meneruskan perniagaan sebab kekurangan modal, tak ada sumber kewangan, okay. Okay, seterusnya kenapa perlukan bantuan pembiayaan kewangan untuk membantu membeli aset bagi melancarkan perniagaan ataupun untuk membantu modal perniagaan membeli aset ataupun modal perniagaan bagi melancarkan perniagaan. Okey seperti mana yang okey macam tadilah Revati ragu kata tiada modal untuk memulakan perniagaan jadi dia dia memerlukan sebab nak membeli aset ataupun nak modal perniagaan bagi melancarkan perniagaan tersebut. Okey. Sebab dalam perniagaan contoh kalau kita ada restoran, kita perlu beli bahan mentah. Okey, nak beli ayam, nak beli tepung, nak beli segala bahan mentah yang ada. Duit tak ada. Macam mana nak beli bahan mentah tersebut? Itu maksudnya. Jadi kita perlukan pembiayaan kewangan ni, bantuan pembiayaan kewangan sebab nak bantu modal perniagaan bagi melancarkan perniagaan kita. Membeli aset tu macam mana? Okey, contohnya nak beli mesin, jentera dan sebagainya. Okey, cikgu harap kamu dah faham eh. Cuma kat sini cikgu rasa anda faham. Cuma penggunaan penggunaan ayat. Okey, cara nak jawab tu kadang-kadang olahan ayat tu jadi tak sampai. Jadi berhati-hati, tak apa. Kita masih ada masa untuk membaiki dan mempelajari, menambah baik, okey, supaya kita dapat jawab mengikut kriteria yang telah ditetapkan dan dapat faham apa yang hendak anda sampaikan. Yang penting dah usaha, itu yang terbaik. Daripada yang dengar sahaja dan tak usaha langsung. Okey, baik. Tengok cikgu juga bagi lebih extra jawapan walaupun sebenarnya dia dua markah sahaja. Okey, sebab apa? Sebab perlukan bantuan pembiayaan kewangan ni sebab untuk menjadikan perniagaan, sesebuah perniagaan tersebut lebih berdaya maju ataupun boleh berdaya saing. Baru boleh bersaing dengan orang. Sebab apa? Sebab dah ada modal kan, kita dah pinjam tadi, dah boleh keluarkan barang, dah dapat lancarkan aktiviti perniagaan, baru kita boleh berdaya saing dengan syarikat-syarikat yang lain. Nampak? Okay, jadi itu sebab itulah kita perlukan bantuan pembiayaan kewangan ini. Tak ada masalah Juzokurayaki. Fitri. Salah. Fitri. Fitri. Allah, nama senang dia Fitri. Tiba-tiba Juzo jenuh cikgu Fairuza terbelih-belih. Mengeja. Baik. Alright. Apa-apa pun tahniah. Anda mencuba. Itu yang terbaik. Biar salah sekarang. Betul. Daripada salah nanti. Salah cuba is okay, is alright. Kita masih boleh baiki. Apa-apa pun tahniah kepada mereka yang jawab. Kebanyakannya memang betul dan faham apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Okey, alhamdulillah. Okay. Kita recap balik minggu lepas kita dah belajar pasal aspek perundangan. Hari ini kita belajar pasal aspek kewangan. Itu peranan kerajaan pusat. Okey, peranan yang terakhir kerajaan pusat,
kita bawa pada minggu hadapan. Okey. Baik, yang terakhir, jawapan yang terakhir kita boleh juga tengok untuk meluaskan potensi pasaran perniagaan dalam dan luar negara. Kita dapat, bila kita dapat kembangkan perniagaan kita, kita boleh extend lagi kita punya perniagaan, kita dapat kembangkan lagi perniagaan, bukan saja kita dapat kembangkan perniagaan dalam negara, kita dapat pergi export barang kita hingga luar negara dengan ada bantuan pembiayaan kewangan ini. Macam dalam MARA tadi cikgu akan ada beritahu kan, dia ada untuk pasaran perniagaan dalam dan luar negara sampai 2.5 juta tadi tu. Oh, banyak tu. Ha, jadi maksudnya kita dapat meluaskan potensi perniagaan kita bila ada wang. Bila ada wang semua boleh. Ha, jadi kalau tak ada wang susah sikit lah. Okay, jadi jangan risau agensi kerajaan, ingat balik MARA, tekun dan sebagainya, mereka membantu untuk memberi suntikan modal kepada usahawan. Alhamdulillah. Apa-apa pun, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Jumpa lagi kita pada minggu hadapan setiap hari Khamis 9.30 malam. Kembali kepada Ustazah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Fairuzah. Okey, terima kasih juga kepada pelajar-pelajar yang terus memberikan komitmen, ya, terus istiqamah, konsisten hingga ke saat-saat yang terakhir ini yang sangat-sangat ditunggu-tunggu. Ha, kan? Barulah hari ini dia nampak, oh, Ustazah Iniza tidak biasa, dia dah live dah Cikgu Fairuzah. Ha, oh, kan? Ya. Kenapa? Ha. Adalah kan saja nak tarik perhatian ni. Kenapa? Sebab ada satu lagi kan, nombor rahsia yang masih lagi rahsia. Ha, tak nak cakap lagi. Sabar, kena tunggu sampai saat yang terakhir. Tapi sebelum tu, okey. Ha, ya. Ha, kalau kita tengok tadi, Cikgu Fairuzah dah tunjukkan kepada kita, ya, dekat handphone kita pun sentiasa lalu lalang nombor-nombor yang berwarna merah itu yang sangat mengerikan, ya. Bukan saja ngeri, dia merupakan satu dugaan, cabaran, ya, rintangan kepada kita, ya. Okey, kita yang mana yang beragama Islam, yang Muslim, okey, dalam setiap doa kita kena kita titipkan supaya kita diselamatkan oleh Allah, ya, daripada COVID ini, dan kita minta, kita ganda-gandakan doa kita, masya-Allah, kan? Ya, apa yang kita nak gandakan? Doa kita itu, kita minta kepada Allah supaya COVID itu cepatlah reda daripada muka bumi ini, ya Allah. Kan? Ya, okey. Kita dah doa, kita dah minta pada Allah, kan? Okey, hari ini kita fokus pula belajar, Masya Allah. Ada pula bonusnya, ada pula kod rahsianya. Okey, Cikgu Fairuzah dah pun, okey, sharekan, ya, rekod untuk kamu kreditkan kamu punya kredit-kredit yang kita nak claim dekat dalam, apa dia, dalam rekod ganjaran, ada link ganjaran yang dekat atas mula-mula tadi kan? Ya, okey. Dan juga Cikgu Fairuzah dah sharekan juga link untuk ke link sijil, ya, pastikan, jangan lupa, apa dia, hanya gunakan email EDD sahaja untuk, okay, sijil. Untuk sijil. Ya, betul Cikgu Fairuzah, untuk sijil. Dan inilah dia masa yang ditunggu-tunggu. Okey, nombor yang terakhir untuk kelas perniagaan pada malam ini ialah nombor 6. 6. Ha, nombor berapa? Nombor 6. 6. Okey. Okay, jadi so, cukup. Cukup dan lengkaplah, ya, nombor yang boleh anda rekodkan. Dekat mana? Linknya Cikgu Fairuzah dah pun sharekan. Alhamdulillah. Okey, walaupun kamu dah dapat dah nombor-nombor rahsia, kamu dah rekodkan, ingat ya, hadir kita ke kelas kita pada malam ini adalah niat ikhlas kerana Allah. Kita nak menuntut ilmu, kita nak meningkatkan, apa dia, pengetahuan kita. Okey, sebab semuanya itu adalah, apa dia, nah, untuk perjalanan kehidupan kita masa akan datang. Ingat, jangan sebab kredit, ya, kredit itu hanya bonus sahaja. Yeah, okay, nah, keberkatan Allah itu lagi bonus berganda tau, kan, yang kita tak nampak itu lagi berganda. Okay, yeah. Ustazah tak naklah berceloteh panjang ni Cikgu Fairuzah, ya. Minggu lepas sudah berceloteh juga kan, minggu ni berceloteh lagi. Okay, jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Cikgu Fairuzah. Okay, dah ada dua tajuk daripada minggu lepas, minggu ni ingat balik,
Ya, terima kasih juga dengan Cikgu Nita yang bersama dengan kita daripada jauh sana. Ya, bawa juga anak-anak muridnya. Terima kasih. Syukran jazilan Cikgu Nita. Ya, moga minggu depan kita terus bersemangat. Ya, minggu depan kita terus bersemangat untuk menuntut ilmu, insya-Allah. Okey. Hashtag bermula percuma selamanya percuma. Di mana tidak lain tak bukan melainkan daripada Akademi YouTuber. Okay, salah silap, Ustazah minta maaf zahir dan batin. Ya, okay, yang baik kita ambil, kita amalkan, terus kita praktikkan. Ya, salah silap, okay, kita stop, jadikan pengajaran. Okay, dan kita sudahi pertemuan kita pada malam ini. Ya, dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.